Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan masih mengidentifikasi lahan-lahan milik perusahaan ataupun kelompok yang terbakar. Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan akan menurunkan sedikitnya 70 pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH, 166 orang pengawas ekosistem hutan, dan 40 polisi hutan. Semuanya akan dilatih dan diterjunkan ke lapangan secara serentak untuk menjaga kembali terjadinya pembakaran. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dalam pembakaran termasuk perusahaan perkebunan yang juga terlibat. Saya bersama masyarakat, pemerintah kalau lihat seperti ini udah nggak bisa sendirian. Karena kan masyarakat kita ada di setiap sudut tanah geografis kita. Ya bersama-sama, jadi mari kita jaminnya bersama-sama, nggak bisa hanya pemerintah. Ya kan kelihatan apa namanya kondisi geografi kitanya seperti itu. Artinya antara perusahaan dan masyarakat juga sama-sama berkeinginan melakukan pembakaran di Sumatera ini, Bu? Saya nggak mau jawab deh, kan udah tahu pasti. Masa sih pemerintah bahwa Bapak Presiden perintahnya kepada jajaran hukum itu jelas. Ambil tindakan tegas. Kalau korporat pasti ada mekanismenya. Nah, kalau masyarakat, secara spesifik Bapak Presiden mengatakan kejar siapa yang memerintahkannya gitu. Jadi saya kira jangan dibalik-balik dong, kasihan nanti masyarakat dapat informasinya.